MUI tegaskan paskibraka perempuan bisa pulang saja jika mereka dipaksa untuk melepaskan hijabnya. Saudara Majelis Ulama Indonesia atau MUI menyayangkan adanya dugaan aturan melepas hijilbab atau hijab bagi paskibraka perempuan. Menurut MUI, aturan tersebut melanggar konstitusi dan tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Ketua MUI Kholil Nafis menilai, aturan terbaru dari Badan Ideologi Pancasila atau BPIP tidaklah rasional. Pasalnya, paskibraka perempuan pada tahun-tahun sebelumnya tetap boleh menggunakan jilbab atau hijab ketika mereka bertugas. Kholil pun mendesak agar larangan berjilbab bagi paskibraka nasional untuk segera dihapuskan. Jika tidak ada kebebasan dalam berjilbab, maka ia pun menyarankan para paskibraka muslimah untuk segera pulang saja. Sementara itu, Kepala BPIP Yudian Wahyudi pun menegaskan tidak ada pemaksaan terhadap paskibraka untuk mereka melepas jilbab atau hijab ketika pengukuhan. Ia pun menyebut 18 orang paskibraka melepas jilbabnya secara sukarela karena mengikuti aturan dalam surat edaran Deputi Diklat Nomor 1 Tahun 2024. Yudi pun memastikan pelepasan hijab bagi paskibraka perempuan hanya dilakukan ketika pengukuhan dan pengibaran bendera merah putih.